Amin sihat kan? Alhamdulillah sihat bang. Okay, terima kasih Amin. Kata bagi masa untuk 5 minit bersama ni kan. So sebelum kita pilih lebih jauh, kalau boleh nak kenal lebih mendalam sikit lah pasal Amin ni. Mungkin play-play Penang apa ni, ataupun peminat-peminat Penang lah terutamanya kenal Amin ni siapa. Tapi mungkin boleh cerita sikit lah sebelum menjadi pemain Penang, difahamkan sebelum ni pernah main UiTM dan betul-betul pasal sekali, boleh share sikit lah kata pelibatan dalam bola sepak ni. Pelibatan saya dalam bola sepak ni bagi peringkat profesional memang bermula di UiTM lah. Masa tu saya bermain untuk UiTM Shah Alam tahun 2016. Di situlah startnya liga profesional saya. Itu dengan Liga Premier lah. Liga Premier, sebab sebelum tu saya main Liga IPT je. Oh, memang produk Liga IPT ni. Memang student. Tak expect pun nak main Liga Profesional nak lah. Main Liga IPT ingat nak main shock-shock lah. Sekali dapat offer kan untuk main UiTM Shah Alam. Masa di UiTM tu ada ambil study apa? Bidang? Saya study pengajian sukan, diploma. Diploma lah. Ya. Lepas diploma ada sambung kan? Tak sambung lagi lah dekat lah. Kalau masalah ni nak fokus 100% fokus bola, penat lah bang. Fokus belajar dengan bola memang penat. Bukan mudah kan? Bukan mudah. Okey lah. Kita cerita dalam padang lah. Ni nak tanya sikit lah. Katanya Amir ni ada hobi yang agak special ke lah. Maksudnya orang kata trend. Budak-budak muda lah. Suka kita bermainan game video sekarang ni. Sekarang ni kita main share sikit tentang hobi ni. Mungkin agak serius lah tentang hobi ni dengan Amir. Hobi ni dia boleh katakan serius jugalah sebab memang dari kecil suka main game. So besar-besar ni barulah nak ada apa, ada kemampuan untuk beli sendiri tau tak. Sebelum ni duk main kat CC kan. Kali ni abu ada kemampuan nak beli sendiri lah. Tapi memang puas hati lah. Sebab di sinilah tempat untuk saya lepaskan penat, stress, tension kau kadang penat main bola kan. Antara game yang sekarang ni yang Amir banyak main sekarang apa? PUBG ke apa lah? Setakat lah ni saya duk kerap main game ni, game GTA lah. PUBG kurang sikit lah. Main GTA online, ada je kawan-kawan lain yang main. Serius tu adakah sampai ada buat team ke, e-sport ke? Ada lah dengan member kan? Tak ada lah. Tak ada sampai buat team lah. Ni main mata-mata untuk seronok lah, untuk menghiburkan diri sendiri orang kata. Tak ada buat macam stream online ke tak lah? Untuk minat-minat. Dulu pernah buat. Masa saya main UiTM saya ada buat. Tapi lama kelamaan tu jadi macam malas lah nak buat. Dahlah tak stop lah ni, tak buat lah stream. Just main shock-shock lah untuk release tension semua tu lah. Boleh share sikit tak agak-agak berapa kata ya, kita ini kita sembang lah. Kalau tak nak abang tak apa. Maksudnya untuk hobi ni kan, tadi kata untuk spend ada banyak tak habis kan kata duit untuk hobi ni. Kalau nak katakan banyak-banyak tu bang, habis dekat PC ni. Tapi saya punya ni entry level je, so tak mahal sangat. Dia yang mahal tu yang screen banyak, kursi tajam buat style orang kata. Tak ada apa pun. So dia nak habis dekat situ je lah. Dekat dia punya accessory dia macam kursi ni ada lagi kursi ni. Macam nampak lebih gaya lah. So orang kata, tapi untuk sebagai semua player lah, macam mana orang kata bagi masa, adakah ada masa tertentu yang main kah, sekiranya jaga orang kata waktu tidur, kita tahu benda waktu rehat yang cukup yang penting untuk player. Pasal peringkat mula tu memang tak boleh kontrol bang, biasalah excited lah baru beli kan. Baru beli memang tak boleh kontrol lah. Awal-awal tu memang gian gila duk main sampai tengah pagi kadang. Tu dari situ saya punya macam apa, dia effect lah fitness masa training apa semua kan. Tu lepas tu kita belajar-belajar, so dah boleh bagi masa lah kat bila kita nak main, bila kita nak rest. Kena ada balance lah antara hobi balance, kena balance lah. So mungkin last kali lah, mungkin Amir mungkin nak jadikan, mana tahu lepas ni game ni boleh jadi antara part time untuk Amir kan nanti, satu orang nanti, ataupun just hobi je terbatas untuk Amir. Tak lah, saya tak
terfikir sampai jadi part time tu. Dia ni memang hobi saya, memang hobi saya. Tempat tu saya luangkan masa untuk lepaskan tension apa semua kat sini ya. Tu kalau ada apa-apa masalah, saya ada game lah. Tak fikir apa dah. Apa ni? Janganlah main macam, janganlah tengok orang depa main, depa nak macam apa orang kata, depa main depa nak menang, nak fokus gila-gila ya. Yang tu okay. Boleh stress macam tu. Bayar. Boleh gila-gila. Tu lah. Tak apa bang. Tu je. Okay. Ada best ni. Dengan Bineng. Okay bang. Thank you. Baik. Download aplikasi Shoot sekarang.